pindah pula ke Jasin. Dekat Jasin buat lagi. Curi Paul lagi. Pindah ke Rumpin Bahau. Rumpin Bahau mak tak tahan. Pokoknya bukit-bukit macam susah. Bukit. Nio nama, Nio Rumpin. Lepas tu, bapak aku sakit. Masa tu bangunan kecil. Mak motong juga, dia jaga budak, dia sakit pula. Nah, Wali Karsua datang. Kamu aja, balik. Balik kampung. Kakinya bengkak ni. Dia melabuk busut. Busut tu memang ada. Memang tak boleh lah. Dia mengamuk. Nama dia Abu Kasim. Suruh belur lagi busut tu. Tapi bapak kau pandai. Busut kat mana? Kebun ke mana? Busut kat kampung tu lah. Oh. Busut tu kira macam apalah. Ada nama pula orang tu. Oh. Abu Kasim. Abu Kasim ngamuk kan? Balik. Busut belur. Busut nama Abu Kasim? Oh. Oh kan? Tu nama Abu Kasim. Ha. Tapi busuk tu memang ada. Entah akuan ke apa. Ngamuk. Pergi balik dulu. Belum. Ah, dia senang aja. Dah balik situ. Ni busuk. Ni duduk. Dibaca. Mak tahu. Mak kena ajar kat dia. Dibaca tiga kali. Macam ni. Dah. So, pagi tengok ini yang bengkak dah tak ada. Wah kecil macam ni. Lah, semalam batang pisang kaki kau. Sekarang tak ada mana pergi. Dua-dua bengkak? Macam batang pisang gemuk. Oh. Aku cakap, macam mana ni boleh jadi kecil? Aku dah pulangkan, dia kata. Dipulangkan. Pulangkan senang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ontong buka, nini ontong buka, cosiro kaget, siro jolok. Yang menggoni bumi ini kocerat Allah, yang menggoni kiradat Allah. Allahu alaihi wasalam. Nah itu nak mulangkan cakap macam tu. Ya cantik tak dong, ini dah tak lengkap lagi lah. Tapi buat tak lagi motong. Mak duk kampung teror. Semua sayang kat mak. Sama toke tu. Kemisah. Orang motong nak cari 4 keping pun susah Kemisah. Kenang kau dah pedak 7 keping. Pergi tengok lot pak. Apa dia bapak ya. Jadid nama. Pergi tengok lot pak. Banyak tak dibuka. Itu saya minta pahit. Saya minta mangkuk. Dah dapat 7 keping suka sangat dia. Seminggu jual. Seminggu jual. Sekilo 2 ringgit. Berapa ekar motong? 4 ekar. Weh. Pukul 8 dah siap. Berapa orang buat? Seorang ya. Nak mesin pun seorang. Alas sawi pun muji. Kak, akak kerja seseorang, mesin seseorang. Tapi kita cantik, kak. Dah biasa. Aku pandai semua. Ini mesin. Ini getah. Masukkan. Pegang kiri kanan. Ha, macam ni. Jadi dia cantik lah. Dia kalau pegang sebelah, pegang sini. Tak elok. Pegang macam ni. Nah, sini masuk dalam 3 kali. Yang 2 kali licin, yang masuk ketiga bunga. Sudah cantik. Lama-lama tak cakap pula. Orang mari nak cari 4 keping pun susah, dia kata. Ini pula dapat 7 keping, kata dia. Berapa jam siap 4 ekal? Satu pun siap. Kedua? Siap mesin. Oh. Sebab nak nothing lagi, nak bawa ke store lagi, nak pek sendiri. Lepas tu mesin, so, siap sidah pukul satu. Oh, masa tu buat getah keping lah? Ha. Kita buat getah keping. Lepas tu, dah sudah siap. Mesin, cara sidah. Kemisah. Basuh tangan, basuh kaki, masuk. Nak apa? Makan. Dah siap. Alah tak payahlah. Ya. Orang dah siap tu. Makan. Makan. Dia sayang kat kita. Makan. 2 orang sama. Di sini induk rebak ni gitu juga. Bapak induk rebak nama Katik Ahmad. Mak ni kau kecil tapi kau dah boleh tinggal lah. Dah boleh tinggal nak motong. Nampak? Saya datang ni kalau ada pak. Bagi load. Saya nak motong.
Kalau saya motong elok so nak pakai lama pakailah. Kalau motong tak elok so nak berhenti berhentilah. Sayang, tak aja berhenti. Macam tu dia cakap. Orang dulu-dulu motong cuma 4 ring. Nak cari 4 keping pun susah. Muka dapat 7. Macam tu juga jawapan sama. Pergi tengok pak. Tengok banyak yang tak buka, buka. Buka, taruh cawan, taruh pahit, taruh sudu lah. Taruh kawat. Kali besok tengok, penuh-penuh. Ayo betul orang ni pemalih kat macam ni. Ada gaduh lah, dapat 7 keping. Sukalah dia. Balik suruh makan dulu. Kalau tak makan, tak bagi balik. Kadang-kadang rahim tu, masa tu, rahim dah 3. Kau dah besar. Rahim dah 3. Rahim lah nolong. Kalau rajin, kau tidak seorang. Kadang-kadang sawi nolong. Kesian pula juga dia. Buat seorang pun cantik, ditolong lagi suka pun. Itulah nak besarkan adik-adik. Masa tu tinggal kat Sungai Buloh lah? Lepas tu, mak berhenti. Mak ngandungkan kau 8 bulan masih motong. Masih mikul getah. Masih mesin sendiri. Jadi Pak Katik Ahmad cakap, Kemisah, cuti dulu. Besok kau beranak dalam kebun. Dia cakap, Pak, dia kata, orang nak beranak bukan senang. Mesti dibagi rasa lah. Tak pinggang kau, pokok takkan tiba-tiba nak beranak. Aku cakap, tak yuk. Saya nak motong lagi lah, Pak, seminggu. Lepas seminggu saya berhentilah dulu. Tapi besok lot tu kat anak aku dah besar, dah boleh tinggal, apa? Saya tak balik. Yolah, dia boleh. Motonglah, aku lagi suka. Kali berhenti seminggu, tak ada pun masalah. Lambat lagi. Tak apalah. Dah jelas berhenti. Lepas pesalin. Bapak kau pula, kau umur 9 bulan. Bapak kau pula meninggal. Bapak dah meninggal. Rahim pun dibuai, kau pun dibuai. Mana-mana kerja. Saya Bang Man. Bang Man yang menanggung makan, Bang Man bujang lagi. Bang Madi kirim duit, Bang Sigan kirim duit. Bang Man pasal-pasal makan ni lah. Barang-barang makan cuma dia. Jadi mak, tengok kau dah besar, dah boleh tinggal, dah sekolah. Cakap Supri, mak nak kerja ya. Kau dah sekolah, jangan kelahi sama orang. Jangan kelahi sama orang, sekolah baik, belajar sama-sama ya. Dia kata, yo ha. Lepas tu nanti senang kalau mak ada duit, nak tukar kasut ke, nak tukar baju ke. Bagi kerja, aku kerja lah. Duit ada, sentiasa. Nak motong, seminggu sekali dah jual. Itulah. Bukan aku macam orang-orang ni. Tak duduk rumah. Tak. 7 keping tu berapa hari, sehari? Satu hari lah 7 keping. Seminggu sekali ya jual? Jadi nak jualnya seminggu. Banyak lah kepingnya? Banyak. 30 lebih lah keping. 3 kali 7. 7 kali 7. 7 kali 7 hari lah. 7 kali. Bila cuti, bagi cuti dia. Kalau nak jual, cuti dulu sehari, kata dia. Dia pun masa tu bukan kedai simpan Rian sana. Dekat Mentau sana, kedai sana. Pak, saya memang saya tak bawa getah ni. Saya motong rajin tapi nak jual awak tak pandai naik basikal macam mana, Pak? Apa boleh bawa, dia kata. Dia bawa, dia ikut sini, aku ikut sini. Ikut Mentau.
Aku pun sampai, dia sampai. Ya betul lah. Dia tengah nimbang, aku pun sampai. Sampai, nak minum tak? Boleh juga. Kalau dia minuman dia, dia bayar. Kalau tak bayar, tak ada lah. Aku terus beli barang. Barang dapur lah, apa-apa lah. Beli barang yang berat-berat tak belilah. Macam beras pun ambil sini aja. Kedai main. Macam tu lah hari-hari. Tak langsung kata penat tak langsung. Alamak. Tapi dah tua memang dah terbeleseh aja. Kerja kalau... Kerja apa-apa lah kerja. Memang tak... Sayang nak cuti lah. Baik kerja apa-apa pun. Kalau 30 hari, kalau tak ada minggu, kalau minggu pun orang kerja, kerjalah. Ha. Bila orang tanya aku, kau apa kau misah?